Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di drawingbyvivitan atau satu lagi The Pastel Color, khusus karya menggunakan oil pastel. Tema gambar di video kali ini adalah pemandangan simple, sederhana untuk pemula. Pertama yang saya gambar dulu adalah daun berbentuk segitiga, kita sebut aja triangle plants. Setelah itu, kita akan tambahkan bunga. Untuk bunganya, kita buat setengah oval garis tutup, kemudian buat oval 1, 2, 3. Tambahkan batang. Kalian juga bisa menambahkan daun yang lebih kecil. Mari kita buat beberapa. Setengah oval, buat oval, kemudian tambahkan batang, dan buat daun. Setelah itu, selanjutnya kita tambahkan garis. Garis, turun, turun. Dan di ujungnya kita tambahkan daun, daun, daun bersusun. Ini total ada 5 daun. Setelah itu di sebelah kirinya kita buat daun yang berbentuk keriting. Untuk daun yang berbentuk keriting kita buat beberapa ya. Yang penting menempati atau memenuhi space. Nah, saya bisa membuat 5 daun di sini. Bagian ujung saya tambahkan batu. Ada 2 batu, kemudian di tengah batu kita tambahkan daun lagi. Dan ini ada bunganya. Bunganya yang berbentuk sederhana, lingkaran dulu baru kelopak bunga. Oke, setelah itu kita lanjutkan di sebelah kiri tambahkan temannya, bunga yang sama. Nah, sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Untuk sebelah kanan, saya tambahkan juga daun-daun yang berbentuk seperti triangle plants. Lalu, kita tambahkan bunga. Ini adalah bunga tulip yang simple ya, yang sederhana. Jadi bentuk U, kemudian bentuk N 3 kali di atasnya. Kalian bisa menambahkan beberapa bunga. Jarak di antara batu dan tanaman yang di sebelah kanan itu kan besar, jadi kita tambahkan saja buses. Buses itu semak-semak ya. Setelah itu tarik garis, ini tanpa penggaris, melengkung tidak masalah. Di atasnya kita tambahkan bentuk yang mirip dengan buses. Ini sebenarnya adalah pohon, tapi yang lebih simple, tanpa batang. Setelah itu, kita akan tambahkan gunung. Gunungnya tarik, turun dulu. Kemudian tarik naik lagi. Untuk mewarnainya saya menggunakan pensil warna dari Staedtler Luna 48 warna. Saya menggunakan warna ungu dan juga pink untuk mewarnai atau membentuk awan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan oil pastel atau juga pensil warna ya. Ini saya gunakan pensil karena kemarin ada yang request, katanya pemandangan dengan pensil itu videonya sangat sedikit. Jadi saya akan coba variasikan ya. Jadi ada yang pensil, ada yang oil pastel. Gunakan warna kuning. Kemudian kita buat setengah lingkaran, langsung diwarna saja, ini adalah matahari ya. Selanjutnya kita akan menggunakan warna, ini juga ungu, kita color dari atas. Selanjutnya, ini ungunya lebih terang ya, jadi mirip dengan warna lavender. Nah, ini kita warnai sebagian. Selanjutnya ini adalah warna yellow orange. Kita color dulu di bawah dari warna lavender tadi.
Yang dekat dengan matahari, kita juga akan garis-garis, kemudian kita warnai selang-seling. Jadi ada yang warna yellow orange, ada juga yang warnanya yellow. Untuk pohonnya, kita warnai dulu dari pinggir. Yang posisi pohon sebelah kiri, kita warna dari kiri. Makin ke kanan, makin tipis. Kalau yang posisinya di sebelah kanan, itu kita coloringnya dari kanan, makin ke kiri, makin tipis gitu ya. Jadi ada perbedaan warna atau ada gradasinya. Gunakan warna hijau yang lebih terang, lalu kita warnai seperti ini. Untuk gunungnya, kita warnai dulu dengan warna biru. Ini birunya mirip dengan ultramarin ya. Selanjutnya, setelah blue ultramarin, kita akan lanjutkan dengan warna biru kedua. Ini mirip dengan blue green. Sayangnya di pensil warna ini nggak ada nama-nama warnanya, jadi saya nggak bisa cantumkan caption atau nomor warna gitu. Jadi kalau teman-teman mau coloring, silakan aja ya, warnai saja. Yang penting kita gradasi dari bawah ke atas gitu. Untuk bunga, daun, batu, teman-teman juga silakan gunakan warna yang menurut kalian pantas atau menurut kalian cantik. Thank you.
Oke guys, selesai sudah untuk gambar kali ini. Gimana menurut kalian gambar menggunakan pensil warna? Jika kalian suka dengan gambar bertemakan pemandangan dan diwarnai dengan pensil warna, komennya di bawah. Makasih sudah nonton dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye-bye semuanya.